Hai, what's up, boys? Balik lagi sama saya Reza Bogen. Jadi pada video kali ini aku sama Derry, guys. Menarik nih, Der. Apa ada balem? Balem. Kok tampos? Oh, tampos. Aku harus Darjo, Mas. Harus Darjo, iya. Sama-sama si Darjo, guys. Oke, guys. Kali ini aku akan back check sama pengen tahu lah harganya sepedanya Derry. Ini panggilannya Super DT, guys. Siapa yang manggil itu? Ya sebenarnya sih kayak teman-temanku di sekolah itu bilang. Teman sekolah apa pasar? Teman sekolah sih. Teman sekolah dong. Kok iso Super DT ya? Gak tahu. Goblok. Iya, gak apa-apa, wes kocak. Iya. Kayak nama panggilan kayak apa? Kayak nama aku dulu ya kan. Oke. Iya. Nih, sekarang aku akan ini frame, kita mulai dari frame dulu ya. Kamu frame pakai frame apa ini? Aku pakai Koloni Lowcut Topcut 20.8. Ini frameku lama sih, guys. Kalau kalian tahu, kalau dulu aku pakai frame warna hitam, ya yes, kayak gini, guys. Persis kayak gini, guys. Cuman dia udah ngeripen. Jadi kalau kalian lihat secara geometri pasti mirip sama frameku yang lama, guys. Ya bener kan? Iya. Oke, itu frameku lah. Iya. Maksudnya frameku biaya, tapi ya, sekarang sudah hak miliknya seperti itu, guys. Iya lah. Kira-kira kamu beli harga berapa, Der? 600. Aku belinya ini 600 ini. 600? Iya, lumayan. 600, guys, ya. Tapi enak gak? Ya enak, lumayan. Enteng, guys. Ini udah integrate ya. Ini udah integrate, terus ada logonya tuh juga, guys. Ini terus ini apa ini? Chromoly ya? Iya, full chromoly ya. Full chromoly. Oke, habis itu frame terus kita langsung ke stir. Kamu stir pakai apa deh? Aku pakai GRX ini. Hah? Pakai GRX. GRX? Iya, sudah tak event, nanti kan kok tak event. Aku gak pernah denger GRX. GRX. Iya. GRX. Aku gak tahu guys ya. Kira berapa ini kamu lihat gak tahu? Itu 9 itu. 9. 9 pas. Wah, 9? Ya 9. Gede ya lah. Iya. Ini grip pakai apa kamu lihat? Aku nolet beli dulu yang biasa yang murah itu. Kan gak balen ya, satu bungkus ini aja. Hah? Satu bungkus. Kok dibungkus sih? Gak kelihatan nanti ini. Ya, ya itu ya semakin. Tapi gak apa-apa, wis. Lek. Apa kan ini sepedamu ya, jadi terserah kamu. Aku cuman komen. Lucu, udah. Unik sih. Iya. Unik, guys. Iya. Ini anti karat ini, ya. Iya. Anti karat. Oke, langsung ke stem ya. Kamu stem pakai apa? United Top Blood. United Top Blood. Iya. Iya, persis. Kamu, bentar. Ini barmu dulu kena berapa? Waktu itu aku beli itu 110. 110. Lumayan. Iya. Grepe pasti berapa? Aku cuma belinya 14.000. 14.000 tapi biasa ini. Oh, sing biasa nak di toko-toko ya, itu ya, toko-toko ya, sepeda murah itu ya, enggak berapa itu. Iya. Oke, terus sing mau oke, berapa tuh? Aku kena 120. Baru ya? Iya. Ini baru. Iya. Ini baru. Iya, aku beli sepatu. Lakbani berarti 5.000 an balik ya. Solasi langsung. Ya, sebulannya. 5.000, guys. terus. Kita langsung ke headset aja lah. Ini headset kamu nego ya, berarti? Iya, nego. Baru. Jagam juga sih. Kena berapa? 120. Ya. Lumayan ya? Iya. 120, tapi udah bearing kan? Udah bearing. Terus langsung korek-korek. Kamu pakai korek apa? Soket. Iya. Baru? Iya, baru juga aku. Gandengan. Harga berapa? 400. 400? Wow, lumayan ya? Iya. Lumayan, kamu 400 sudah bisa beli fork sub. Ya, cuma ya temunya ini aku yang ini juga.
ini jangkar berarti. Iya, masih jangkar. 400. Terus ini front hub langsung. Front hub kita ya sih apa yang lupa itu nggak sampai set sama bannya itu kamu beli front hub sama ban langsung jadi satu dah sama rim juga sama aku cuma beli rimnya aja front hub sama rim aku beli front hub sama rimnya aja itu iya dah aku kok bingung jadi front hub sama ban jadi satu iya kira berapa ya sekiranya paling 200 200 iya jadi satu berarti ya iya ini ban apa deh Kenda T20 oh iya Kenda baru ya kayak baru emang baru apa bekas tapi masih mulus kayaknya itu. Bekas tapi mulus iya lumayan loh 200 dan bisa dapat ini berarti anggapnya tuh 100 sama 100 gitu bener kan ini 100 temen kok enggak gue udah 1 set murah lu 100 murah lu sumpah guys 100 KE front up murah sumpah guys rims rimsnya apa kek gak tau ini rims apa ini kamu dikasih udah beli berapa Ketambah. Yes. Kira-kira wes, kira-kira. Kiranya 200. Ya wes 200. Pakai apa? Aku pakai Altik gitu. Jericho. Bapak. Jericho. Oh, direka berulang. Kena berapa tuh? Tahu, aku lupa. Kira-kira wes, kira-kira 100 baru. Ya, segini. Ke keren. Ini keren eksotis guys, sampe tau ya ya keren eksotis kena berapa dulu lupa gue waktu itu aku beli ini itu 400 sudah bonus sama gue bearing bottom deck iya 400 baru 50 oh iya terus pedalnya aku pakai pedal ini juga sih itu get, oh sama kayak 4 guys berapa? 80 lumayan bekas berarti bekas ya kita langsung ke sportcat apa ya sportcat extreme oh extreme ukuran 25 pasti ya iya 25 kenapa berapa 130 terus berarti langsung ke rantai langsung rantai apa ini? Rantai pasti dikabur pakai berapa? 25 murah guys nah bagi kalian yang ingin rantai murah kalian bisa beli langsung di Super DT ya 25.000 masih baru lagi nah kita langsung ke wah ini kasetnya bikin ngiler guys kaset apa ya? Satu list trapez oh trapez itu ya trapez baruin mahal ya paling baru ini 800 atau sampai 800 tapi bekas ini berapa? 500 ini 500 dapat baru KHE guys punya aku guys ya kan itu plus sama ringsnya loh ya tapi suaranya memaring ini guys sama kiri di posisi kiri guys oke terus langsung ke rims ya kamu rims pakai apa ini? Belakang aku pakai itu berapa pas itu aku beli sepasang itu 350 sepasang nah depannya mana ya itu kita tambah yang oh itu kita tambah 350 jadi kalau satuan itu 125 ya 125 ya 125 ya kita pilih itu terus ban ya ban apa ya United Valley persis sama kayak punya aku lah persis ya berapa 100 ya
85 85 malah lagi guys. Kalau kalian bisa lihat ini backpacknya si Super DJ. Terus total harganya kalian bisa lihat sini guys. Kamu bisa beli sepeda kayak gini gimana caranya? Ya itu mas, aku pelan-pelan aja, pelan-pelan aku gak tau-tau nanti gak ngumpul gitu ya, lama yo? Ya lama sampai berapa bulan itu masih lama gitu mas. Hampir satu ya? Ya sekitar kan hampir satu tahun cuma cukup sepeda guys. Itu belum main aja loh kan? Ya itu mas, pasti pinjem-pinjemnya. Kalian ini gimana ya? Itu harus sabar kalau mau ngerakit guys ya. Kalau beli jati mah langsung enak, langsung pakai. Itu aja video kali ini. Kalau kalian suka kalian bisa like dan jangan lupa follow seperti ini di Instagramnya guys. Apa Instagram? Didintang. Didintang. Ireng. Gelap. Ini si gelap. Oke lah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.